Okay, bengkelnya rame guys. Lagi banyak ya. Ada Alvina, tuh juga ada Agio udah jadi guys. Ada Avanza. Okay, kita akan coba tanya-tanya. Ya, halo guys. Ini adalah mobil saya ya, sebuah Proton Persona tahun 2008. Yang itu kondisinya udah lumayan parah. Jadi 8 tahun pakai. Di awal-awal dia parkir di luar karena memang nggak ada garasi. Dan ya ini hasilnya guys. Coba kita cek. Ya, pada bagian catnya udah pada ngelupas ya, sehingga ya cukup parah sih. Banyak yang udah ngelupas, baret-baret, dan juga ada beberapa cat yang sudah nggak mengkilap ya. Jadi saya udah cek ke beberapa bengkel ya. Ini adalah harga-harga versi YouTuber ya, yang harganya itu mahal banget. Oke, dan sekarang ini adalah sebuah bengkel cat yang harganya oke. Jadi di Bintaro tuh harganya 10 lebih ya, di atas 10 average ya. Dan ini di daerah Pamulang harganya menarik. Kita akan coba cek dan survei guys. Oke. Ya, sekarang pada bagian bagasi ya. Nah, ini catnya guys tuh. Dia sudah banyak yang lupas ya, seperti ini. Jadi, furnisnya lepas kayak gitu. Bumper udah pada baret-baret ya guys, kayak gini ya. Oke, lalu pada bagian kap mesin. Atap. Nah, ini atapnya guys tuh. Udah kayak panu ya. Jadi, banyak yang lepas-lepas. Cukup parah ya. Oke, dan pada bagian bodi samping ya hanya ada baret-baret halus ya pada bagian pintu ini kayak gini dideketin tuh. Ya baret semua. Lalu pada bagian kap mesin sudah yang udah nggak mengkilap ya, udah gimana ya, udah buluk banget. Ini bempernya guys. Ini bempernya tuh. Ya soal kondisi udah cukup parah lah nih. Bisa terlihat ya tuh, udah pada lepas semua catnya. Tuh ya. Sekarang pada bagian bodi kiri. Udah banyak baret. Tuh, ada bekas rempetan kena portal. Oke, bumper belakang. Memang bagusnya untuk bagian bodi masih kaleng ya, jadi masih tanpa dempul. Kita akan coba perbaikin. Kita coba tanya, kira-kira berapa biayanya guys. Oke, check it out. Oke guys, itu bengkelnya ya. Nama bengkelnya itu bengkel mobil Afifah Jaya Motor. Jadi lokasinya dekat Bukit Dago atau paling gampang dia ada di seberang perumahan Gria Cendekia ya. Pas depannya persis tuh. Jadi kalau dari Pamulang Bukit Dago tinggal lurus lagi mungkin sekiloan. Nah, ini lokasinya ada di kiri guys. Dia spesialis cat tuko. Oke, kita coba ya. Come on. Oke, bengkelnya rame guys. Lagi banyak ya, ada Alvina, tuh juga ada Agio udah jadi guys. Ada Avanza. Oke, kita akan coba tanya-tanya. Oke, ada Civic FD ya. Ada juga Kijang Kapsul, Avanza, dan juga tuh ada Agia sama Alvina. Dan next adalah mobil Proton saya. Ya oke guys, mobil ditinggal ya di bengkel dan kita ke rumah mertua pas memang dekat dari bengkel. Jalan kaki 2 kilo ya. Lumayan. Next akan ada video lagi mungkin perkembangannya sama nanti hasilnya kayak apa. Untuk biayanya ini biayanya. Ya udah, sementara untuk penggantinya kita pakai mobil Hyundai untuk harian guys. Oke, wassalam. Aduh, jauh juga guys.
nikmati aja, anggap aja olahraga guys. Oke, semangat. Ya oke guys, untuk rinciannya ya, jadi tuh Proton dia dari bagian atap, bagian semua body sih ya, kelilingan, atap, bagasi, kap mesin itu semua udah pada lepas dia punya furnisnya, jadi itu pada ngelupas semua. Oke, jadi kita akan ngecat full body ya, dari bagian atap, pintu, pokoknya semua, bagian luar, di dalam semua, cat ulang. Untuk body nggak ada yang keropos, jadi masih tinggal ditimpa aja, sama mungkin ada beberapa bagian-bagian yang masih di-repair lagi, ada yang penyok ya, sama baret-baret. Sama bagian dalam sih, jadi pada bagian kap mesin, dalamnya tuh dicat ulang juga, sama bagian pintu dalamnya tuh dicat juga guys. Tanpa adanya pengetokan ya, atau ada tanpa adanya pengelasan. Tadi untuk biayanya itu ya, bahannya pakai Dana Gloss, furnis juga pakai si yang biasa sih, ini bukan yang mahal ya, jadi furnis biasa aja, cuman berapa layer ya, 1 atau 2 saya lupa. Oh ya, pakai 3 liter furnis, atau 3 kaleng, sorry. Itu harganya semua kena segini. Oke, okay. Jadi kalau di kawan-kawan vlogger ya, itu ngecat habisnya segini, segini dan segini, ini harganya jauh di bawah 10 juta guys. Harganya murah, dan kira-kira itu hasilnya gimana ya? Kita nggak tahu, pokoknya nanti akan ada hasilnya, nanti setelah rapi kita akan dikabari, kita akan langsung ambil lagi guys. Sama saya akan review hasilnya, apakah bagus apa enggak. Ya pokoknya harga murah, pengen sih bagus, tapi kalau kurang bagus ya pasrah aja sih guys. Ya udah, see you di vlog berikutnya guys. Wassalam.